Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah Masya merdeka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, selamat datang di Cak Mujib TV ya guys ya. Kali ini kita akan reaksi sebuah video dahsyatnya pemimpin Melayu dulu karena ulama Islam. Masya Allah. Ini daripada Dr. Hasanuddin Yusuf dan Ustaz Badlishah Alauddin guys ya. Kita nak tengok macam mana kan. Nah, ini daripada channel Demi Melayu TV guys ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jom kita tengok videonya. Let's go. Kemudiannya abad berikut-berikutnya sama ada zaman Sultan Muzaffar Shah, zaman Sultan Mansur Shah sehingga ke zaman Sultan Mahmud Shah, apabila ada masalah agama yang tak dapat diselesaikan di Melaka, ulama-ulama Melaka akan merujuk ke ulama Pasai. Oh. Okey, jangan lupa guys ya, subscribe Demi Melayu TV guys. Okey, kita bisa belajar kat sini. Alam Melayu ni tersebarnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan mazhab fiqh Asy'ariyah, pertamanya yang banyaknya pedagang Yaman. Bukti paling jelas apa? Yang masukkan Islam Sultan Kedah yang pertama. Nama dia sebelum Islam Praong Mahawangsa ataupun Maharaja Derbar Raja. Bila masuk Islam, nama dia Sultan Muzaffar Shah. Dia diislamkan oleh seorang pendakwah Islam daripada Yaman, Syekh Abdullah Al-Kaumiri Al-Yamani. Kemudian zaman-zaman berikutnya juga banyak ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i daripada Hijaz juga, kemudian daripada Parsi. Parsi ini Parsi. Sekarang ini Iran lah. Dia bukan dulu bukan mazhab Syiah, walaupun ada Syiah tapi sikit. Betul. Parsi ini dulu adalah pusat ulama-ulama Asy'ariyah mazhab Syafi'i dan juga pendakwah-pendakwah daripada Parsi ini, ulama-ulama dari Parsi ini pada abad ke-14 okay. Banyak bertapak di alam Melayu. Sebab itulah kalau kita baca pencatatan Ibnu Battuta, ini antara sumber prima. Ibnu Battuta jelas sebut bahawa kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang kuat berpegang kepada Asy'ariyah, mazhab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, dan kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ulama-ulama dia yang jadi penasihat sultan adalah ulama daripada Parsi. Dan menunjukkan bahawa peranan Parsi sebagai pusat mazhab akidah Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i ini pada abad ke-14 juga terpercik ke alam Melayu. Sehinggakan Samudra Pasai ini antara kerajaan awal selain daripada Kedah tua, kerajaan yang terawal, kerajaan Islam terawal di alam Melayu ni lah kerajaan Samudra Pasai. Sejak dari Samudra Pasai lagi Ibnu Battuta dah tulis bahawa kerajaan ini sangat kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sehinggakan sultan ni dia sangat minat dengan ilmu, Sultan Malik Az-Zahir As-Sani. Dekat sini jelas bahawa Samudra Pasai itu adalah sebuah kerajaan yang mana seorang sultan yang soleh kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dan Samudra Pasai ini adalah penggerak utama dakwah Islam di alam Melayu. Buktinya apa? Jelas. Yang memperkukuhkan Islam di Melaka adalah Samudra Pasai. Ketika para mesuara masuk Islam, dia kahwin, orang yang pertama dia kahwin adalah puteri Sultan Pasai. Kemudiannya abad berikut-berikutnya, sama ada zaman Sultan Muzaffar Shah, zaman Sultan Mansur Shah, sehingga ke zaman Sultan Mahmud Shah, apabila ada masalah agama yang tak dapat diselesaikan di Melaka, ulama-ulama Melaka akan merujuk ke ulama Pasai. Pasai. Kalau kita kaji sejarah, orang putih Portugis mula-mula datang dulu, dia kata datang nak mencari rempah. Itu dia temberang saja. Kalau dia datang nak cari rempah, kenapakah dia hantar ketua delegasinya dari Portugal namanya Diego Lopes de Squeira? Kalau nak cari rempah, hantarlah tukang masak, chef.
Tapi Diego Lopez de Esquerra ini padri. Orang putih memang datang nak memperjuangkan agama. Sejarah ada rekod-rekodnya. Okay. Raja Philip yang kedua, Raja Spanyol, dia pernah keluarkan dekri, satu pengisytiharan. Mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan, orang Melayu, dan tukarkan agama perempuan itu, dia akan dapat pengecualian cukai. Maka ada direkodkan secara rasmi, Alfonso de Albuquerque uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan, dan rekod rasmi dia tulis ada 200 perkahwinan. Itu yang Allah. Rekod jumpa, rekod tak jumpa. Kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak agama. Betul. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Itulah Masya merdeka. Allah. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan Allah. Ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak juang apa. Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys, Masya Allah, yang disampaikan oleh Dr. Hasanuddin dan juga Ustaz Badri Syah Alauddin ini sangat-sangat membuat kita itu sadar betapa ya mereka semua para pahlawan terdahulu ya guys yang memperjuangkan agama karena penjajahan itu ya, karena ya mereka memang mau mengubah gitu kan, daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada Islam menuju kepada agama mereka seperti itu. Dan Ustaz Badli Syah menyebutkan juga kalau memang cari rempah gitu kan, rempah-rempah, kenapa enggak chef yang dikirim, kenapa padri gitu, kenapa kayak pendeta yang dikirim seperti itu. Wallahu alam. Dan di sini kita akan baca komentar sedikit ya guys. Saya terima kasih kepada orang dulu sanggup memperjuangkan agama Islam sampai sekarang. Semoga Allah menempatkan mereka dalam syurganya. Amin. Fun facts ya, Sultan Salahuddin Alayubi adalah bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Allahu Akbar, tanah Melayu, bangsa Melayu. Subhanallah, Allahu Akbar. Aceh, Indonesia, Nusantara. Islam mengangkat harkat dan martabat orang Melayu. Kalau kita melihat ya gambar-gambar lama yang dibuat dalam tahun 1880-an dan 1950-an, rumah orang-orang Melayu sangat dhaif ya. Atapnya dibuat daripada daun rumbai dan dindingnya pula dibuat dari kajang ya. Tiangnya pula dibuat dari kayu. Nah, kalau Melayu zaman dahulu bertamadun tinggi, mengapa rumah-rumah Melayu sangat dhaif? Ya. Kedah, Tua Johor dan Melaka, semua raja-raja Melayu bawah keturunan beta, semua kekayaan dunia ni beta dan keturunan beta punya. Indonesia, Portugis, Belanda, keturunan bapa beta dibuang. Pelik, pembohong, mereka lah penyimpan harta karun beta yang belum pernah mereka dari moyang kami dulu berabad, dan ayah ibu beta sampai ke beta. Mereka yang Kristian masih belum sampaikan pada beta. Ya, maksudnya penjajah itu mencuri ya guys ya, mencuri harta kita sepertinya, seperti itu. Dan kayak emas, rempah dan lain sebagainya, memang itu menjadi tujuan juga. Tapi hal pentingnya di sini adalah mereka itu ingin mengkristenkan ataupun orang-orang Melayu dibuat untuk tidak beragama Islam seperti itu. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.